Welcome back to Diary of Yuki Kato, and that's me. So, hari ini aku mau buat sesuatu di konten YouTube aku. Sesuatu hal yang kalian selalu kirim melalui direct message di Instagram aku, @yukikate. Kalian selalu bilang kayak, Teh, bikin reaction dong di YouTube-nya dong. Pertama gue kayak, hah, reaction tuh apa sih? Gue tuh gak ngerti. Sorry. Terus abis itu akhirnya gue buka YouTube kan, kayak yang people reaction, gue coba gitu doang. Jadi reaction tuh kayak reaksi kita saat nonton ya video sesuatu gitu. Tapi kebanyakan orang-orang reaction kayak terhadap lagu-lagu, biasanya sih kebanyakan kayak K-pop gitu ya, K-pop idolnya mereka gitu. Jadi kali ini aku mau bikin video reaction salah satu sinetron aku. Waktu dulu aku masih kecil, ini sinetronnya sekitar tahun 2007 aku baru naik kelas 1 SMP kalau tidak salah tuh. Ini sih dari judulnya juga agak ngakak gitu. Dan sejujurnya aku tuh belum nonton sinetronnya lagi. Kemarin sempat ditayangin ulang sama stasiun TV yang memang menayangkan sinetron aku ini. Terus karena aku bingung ya nonton sinetronnya di mana lagi gitu loh. Terus akhirnya ada di YouTube stasiun TV ini, aku sebut ya SCTV, itu bikin highlight tentang sinetron ini. Jadi deg-degan deh aku, apa yang aku harus tonton ya, apa yang akan aku lihat. Oh my god. Secara tuh 2007, sekarang 2020. Sudah berapa tahun yang lalu ya, berarti 13 tahun yang lalu. Oh my god, I'm old. No, I'm not old, because age is just a number. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai nonton sinetron tahun 2007. Aku berperan sebagai Lisa. Ada Irsyadi Bagas, ada Esa Sigit, ada Dinda Hao, ada Ira Wibowo, ada Ponco Buono, ada Catherine Wilson juga. Sinetron apa sih? Monyet cantik. Monyet cantik. Bercanda deng. Jadi judulnya Monyet Cantik. Kenapa? Jadi gini, aku kasih tahu dulu cerita sinopsisnya atau enggak backstory-nya. Jadi aku kan berperan sebagai Lisa. Lisa itu adalah anak dari keluarga yang kaya. Pastinya dimanja sekali. Dia tahu bahwa dirinya tuh kayak, wow, aku primadona gitu. Padahal masih kecil ya, tapi dia sudah tahu dia punya, aku nih cakep loh guys gitu ya. Lisa, tapi by the way, keren nih orang nih. Tapi jeleknya Lisa adalah dia tidak tahu sopan santun, dia tidak tahu tata krama. Terus dia itu selalu menganggap dan melihat bahwa orang di sekitarnya dia sangatlah rendah. Itu yang jahat, itu yang tidak baik dari Lisa gitu. Sampai akhirnya satu ketika dimana dia ya mungkin karma aja kali ya, terus kayak alam semesta berbicara aja gitu, dia akhirnya dicakar sama monyet gitu. Tau gak sih yang topeng monyet gitu loh, kasihan sih sebenarnya topeng monyetnya. Terus Lisa kayak jahat gitu deh, mulutnya kayak parah jahat banget menurut gue. Terus entah mengapa gue lupa kalau si Lisa ini adalah gue gitu. Gue gak tahu sih, ini tuh aneh banget ya gue nonton gue ternyata ini kocak.com. Tapi yaudahlah ya, kita mulai aja sekarang. Highlight nih ya, jadi SCTV nge-post videonya, namanya judulnya Highlight Monyet Cantik per episode-nya. Sekarang kita search Highlight Monyet Cantik episode ke 1. Sorry, laptop gue nge-lag. Oke, sekarang kita mulai Monyet Cantik episode pertama. Ya, yeah, sorry bro. Buffering hoofed. Oke, okay, one more. Oh iya, ini pertama kali interact sama monyetnya gitu. Ini gue nih. Aneh banget. Wow. Manggil pekerja. Eh. Woi. Umurnya juga lebih tua, sayang. Oh, ini Encup nih. Encup. Encup yang main Esa Sigit. Ini ceritanya Encup sama keluarganya. Jadi mereka tuh mencari nafkahnya tuh dengan jualan di warung sama ini apa? Tukang apa?
apa sih, monyet, topeng monyet, topeng monyet keliling. Eh, parah banget nih buffering mulu. Tapi ya, di luar buffering mulu apa enggak, gue lumayan agak kesel nih sama mulutnya Lisa, jujur aja. Kayak, oh jadi ini monyetnya. Masa di, apa tadi, perumahan elit kayak gini masih ada monyet berkeliaran sih? Pertama ya, Dek, ada Lisa. Kamu itu masih kecil ya, Dek? Ih, bener-bener gue rasa mulutnya lebih pedas daripada Fanny Rose, ya enggak, Dek? Enggak, tante Fanny Rose, kamu tuh perkataan kamu tuh indah gitu. I love you. Takut. Kita lanjut ya. Asli, setuju. Wah, lucu sih. Jujur. Oke. Oke, ini masih episode 1 ya. Cuma menurut gue tuh lupa banget sih karakternya si Lisa tuh ternyata sengeselin itu ya. Maksudnya dari episode pertama aja gue udah merasa dia ngeselin. Eh, Ja, kenapa dia? Kok dia bilang cannot capture? Why? Oke, sobat orangku tercinta, by the way, tadi ya pas kita episode yang pertama kan kita sempat agak-agak buffering terus lama gitu-gitu kan. Jadi alhasil, untung baru mulai nih videonya. Jadi daripada ke belakang-belakangnya ngeselin, jadi kita ganti laptop, guys. Kalau tadi kan warna merah, ini nggak pakai casing. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai Monyet Cantik episode kedua. Oh, ini Dinda How! Dinda How, guys! Yang kemarin menikah itu loh, yang kayak calon cowok idamannya kayak gimana. Itu kan yang viral kemarin. Bro, kill Dinda How, bro. Oh my God, patah hati, kasihan. Kasihan Lisa, patahhati.com. Patahhati.com kesel lah lo denger. Oh. Jadi, nih ya, aku kasih tahu. Raka itu adalah Irsyadi Bagas. Jadi ceritanya Lisa itu suka sama Raka. Tapi kayaknya Raka tuh sukanya sama Gladys, yaitu Dinda How. Oh, masih SMP sudah cinta segitiga. Wow, rumit sekali hidupnya. Hai, gitu deh, live. Oke, kita lanjut ke masih di episode 2, tapi ini di menit yang lain. Oh, itu ada bekas cakaran ya, berarti ini Lisa udah kecakar sama monyet nih. Oh, ceritanya monyetnya yang ngomong say. Wait. Masa monyet makan monyet? Ah, itu dah! Bener nyet! Jahat banget ya ini anak. Oh my God, Catherine Wilson, woy! Eh, ntar dulu, kok muka gue nyawat banget ya? Ih, anak bocah sot, woy! Kok kesel deh sama Lisa, jujur. Jahat deh lu, Lis. Patut saya lu jadi monyet. By the way, trivia fact. Waktu itu, ini pertama kalinya gue sinetron bareng sama Catherine Wilson. Malah pertama kalinya gue ya kerja bareng sama Catherine Wilson gitu ya. Terus ceritanya Catherine Wilson itu di sini kayak jadi on the way ibu tiri gue gitu. Dekat sama bokap gue gitu. Nah terus gue tuh yang kayak berani parah gitu. Kayak, oh my God, apa sih? Kayak gitu. Muka gue mirip lagi sama Sakura, kesel deh. Gak kesel sih, tapi kayak gue ngeliat muka gue kayak Sakura. Lol, kocak. Sumpah. Tapi di sini kayaknya Lisa belum ada kepikiran untuk berubah ya, masih galak. Oke, berarti yang episode 2 sudah selesai. Kita lanjut ke Monyet Cantik episode ketiga. Oh, gue udah berteman nih sama si monyetnya. Kenapa dia?
So sad. Kasian sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Dia tuh kayak gitu karena emang gak ada yang merhatiin dia gitu loh. Bapaknya sibuk, terus dia merasa apa yang dilakukan tuh benar gitu, karena gak ada orang yang memberitahu si Lisa ini kayak yang gak boleh kayak gitu, cara temenannya gak gitu gitu. Sampai akhirnya lama-lama dia kena karmanya sendiri, terus dia kayak merasa dia tuh gak punya temen. Sebenarnya gini, kayak gue tuh percaya banget sama semua manusia itu dilahirkan baik. Yang membuat mereka tidak baik adalah keadaan atau terpaan cobaan mereka itu. So sad, kasihan Lisa. Kita lanjut ke episode Empado. Kita mulai. Oh. Kok jadi baik sih Lisanya? Aku gak tahu deh. Ya mungkin ini karena highlight juga anyways ya. Bukan kayak full satu episode-nya gitu. Jadi gue kurang paham kenapa dia jadi baik bagi Chiu, ya kan? Mungkin dia mau mencoba berubah menjadi orang yang lebih baik. Ninjup! Coba tebak siapa yang jadi Ninjup? Esa! Rambut gue panjang juga ya. By the way ya nih, gue mau cerita. Kan di sini ceritanya makan semur jengkol ya. Gue tuh gak suka jengkol, guys. Jadi, setiap adegan di Monyet Cantik ini, kalau misalnya ada semur jengkol bikinan enyaknya Ucup, pasti aku makan. Tapi diakalin ya, mau tau gak? Diganti pakai kentang. Itu sih yang gue tahu ya, dan itu waktu gue kecil. Kalau ternyata itu beneran jengkol gimana ya? Tapi gue ditipu, mereka bilang kayak, enggak, itu kentang. Karena teksturnya kayak kentang. Dan ada yang bilang katanya jengkol itu teksturnya memang seperti kentang kalau masaknya. Bener. Berarti gue makan jengkol dong. Oh my god, jengkol beneran gak? Oke, kita lanjut ke highlight punya cantik episode 5. Mana suarane? Walalalalala. Oke. Stop. Kok Lisa duduk bareng sama Gladys dan Fran dan juga Raka sih? Kok Lisa baik? Sakura lihat sini deh. Masa ya Lisa kan sebenarnya jahat ya. Bukan Lisa Blackpink, sorry banget. Ini Lisa monyet. Wah, sorry jahat. Ada sinetron judulnya Monyet Cantik. Karakternya Lisa, dia tuh jahat banget. Oh, that you. Jadi Lisa kayak kasih makanan gitu ke temennya. Terus temennya bilang kayak yang enak banget makanannya, siapa yang masak? Ibunya ya? Enggak, mamaku enggak, udah enggak ada yang masak, enggak. Kasian ya tapi. Oke, okay, next! Dah, bye. Peace. Oke, okay, sekarang kita lanjut ke episode ke-6. Ada masalah apa? Raka dan Lisa. Oh my god, ini si A. Siapa? Oh my god, apa sih stage name media sekarang? Nama aslinya Cheryl Ginting. Nama stage name media sekarang adalah Shar. Kita lanjut episode selanjutnya. Loh. Oh my god. Ira Wibowo. Ceritanya ibunya Lisa, bro. Yay. Reunited with mom. Oh, ini kalau yang ini keluarga Encup nih. Loh, ada apa nih Catherine Wilson? Dia ngintip-ngintip, guys. Kayak zaman dulu tuh ya memang anak-anak tuh ya seperti ini gitu. Kayak ya udah have fun aja gitu sama aksesoris yang dia punya. Rambutnya dimacem-macemin, dikepang atau dijepit-jepit, lucu gitu. Yang sesuai gitu sama umur mereka tersebut. Contoh nih misalnya SMP, ya lagi lucu-lucunya lah ya, lagi maksudnya lagi masa transisi dari yang didandanin banget sama ortu sampai akhirnya punya dandanan sendiri ke jelang SMA gitu kan. Dan di sini pun juga kita sama sekali enggak ada yang pakai makeup, ya paling makeup hanya bedak karena supaya tidak mengkilat di kamera gitu. Sekarang kita lanjut. Oh my god. Lisa dan Elena. Aku suka kayak jailnya tuh receh sebenarnya, cuma kayak sesuai dengan porsinya gitu, masih anak kecil. Kita sambut Raffi Ahad. What? Ada Kak Raffi? Ya Allah, Raffi masih muda banget, parah. Ini Raffi berarti umur berapa ya? Kiamat kan?
Demi Allah, muka Arafi beda banget. Ya Allah, Arafi. Sorry, Lisa tidak peduli. Lisa hanya peduli dengan pisangnya. Wah, gokil sih ini, men. Ini gokil banget sih, omongnya cantik ini ya. Reaction-reaction ini kayak bikin jadi throwback gitu loh, memori-memori gue. Men, ini seru banget sih. Gue udah cerita belum sih tentang special effects gue? Belum ya? Jadi, special effects gue itu, muka monyetnya itu kan emang ditempelin bulu ya di sekitaran sini sama alis gue. Nah, alis gue itu ditempelnya pakai lem bulu mata palsu. Tapi kalau yang sekitaran wajah, tadinya mau ditempel sama lem bulu mata palsu juga. Tapi karena gue orangnya gampang berkeringat waktu itu, lem apa ya? Gue lupa deh nama lemnya apa gitu. Nah, terus itu pengerjaannya ya. Pembikinannya tuh lebih lama daripada pas copotnya. Jadi kita selalu kebanyakan tuh syutingnya kayak yang okay, yang cantik dulu semuanya. Maksudnya yang gak pakai efek. Abis itu baru kita yang okay, yang mana tadi yang scene-scene yang ada monyetnya. Baru tuh dandanin langsung take yang monyet semua kayak gitu. Terus itu pun baju kostum aku itu pun juga evolve gitu. Jadi yang awalnya tuh gue harus pakai dari bener-bener semuanya berbulu baju monyet gitu yang pakai zipper belakang gitu, pokoknya bener-bener full sampai akhirnya lama-lama tuh envelope jadi kayak okay, gue cuma pakai celananya doang gitu yang kayak seginian, jadi nanti ceritanya pakai celana panjang gitu. Terus jadi ini pakai apa celana bulu gitu. Terus yang sini kalau misalnya nggak pakai sepatu, di sini baru ditempel-tempelin bulu-bulunya gitu di kaki-kaki sini. Terus kalau yang tangan juga jadinya gini, misalnya pakai kaos kayak gini, jadinya pakai sarung gitu. Kayak lo tau gak sih kalau misalnya orang ini yang hijabi gitu, hijab, biasanya suka pakai apa sih? Manset ya? Bukan manset sih, apa ya itu namanya? Bajing tangan. Iya deh, pokoknya buat pelindung tangan itu, kayak sampai sini panjang. Terus udah itu yang bulu ceritanya yang jadi monyetnya. Terus nanti yang sini baru ditempel-tempelin lagi. Dan itu by the way proses pembikinannya sama buntut-buntutnya juga by the way. Itu buntutnya dipasang ya, guys. Kayak pinggang gitu tapi kayak nanti pasti baju tuh selalu ada baju tuh double 2 atau enggak 3 karena buat baju yang biasa, terus baju monyet sama baju monyet tapi plus sling yang manjat-manjat kayak gitu. Jadi pasti bajunya tuh ada banyak buat apa orang wardrobe tuh selalu sediainnya banyak. Terus proses pembikinannya itu kalau bikin awal itu pas awal-awal episode itu cukup lama, bisa sejam setengah sampai 2 jam. Makin lama makin ke belakang kita bisa cut paling cepet tuh kayak 45 menit paling cepet. Kayak cepet gitu. Terus kan ini kan ditempel-tempel-tempel. Karena kan makin lama makin bajunya makin gampang gitu ya. Makin memudahkan. Jadi makanya bisa paling cepet tuh siap-siap jadi maunya cantiknya 45 menit. Tapi pas bersih-bersihinnya itu bisa lebih cepet malah. Kayak ya cuma tinggal gerak. Ya karena udah kayak ayo buru-buru. Tapi tuh lem lumayan agak sakit sih. Copotnya harus pakai thinner apa harus pakai apa ya? Gue lupa deh. Pokoknya cairannya tuh kayak oil campur apa gitu. Terus dia lumayan kayak lumayan perih. Tapi dia cepet banget ngilangin tuh lemnya sama bulu-bulunya dari muka. Jadi kayak abis itu langsung pakai pembersih wajah biasa. Abis itu baru makeup ulang. Terus baru deh take sama yang lain kayak gitu. Gokil nggak tuh? Plus gue sekolah waktu itu. Mantap nggak tuh? Dan kayaknya waktu itu lagi bulan puasa. Gokil tuh bro. Tapi nih, gue tuh masih penasaran banget sama endingnya mungkin cantik. Di mana sih dapetnya? Gue nih ada yang gue kepo nih. Tadi di highlight mungkin cantik ya kan, yang episode 2-3 tadi, itu tiba-tiba ada tulisannya di bawahnya gini, untuk full episode klik link ini gitu. Nah terus nyambungnya ke video.com. Tapi ini video.com yang lain, bukan yang tadi yang kumpulan-kumpulan itu yang tadi. Ini beda lagi nih. Lah, bersambung nih tulisannya. Jadi bersambung apa? Jadi endingnya yang mana? Aku tunggu yang lama-lama ternyata dia masih bersambung. Jadi gak ada nih endingnya apa gimana. Ya udahlah, kalau begitu ya. Walaupun kayak tidak memuaskan hati aku. Tapi paling enggak aku udah nonton ulang lagi, maunya cantik. Terusnya menyenangkan sekali bisa nontonin lagi. Kayak gimana ya? Sebenarnya dengan adanya social media sekarang ya plus minus sih. Kayak ya plusnya kayak gini, kayak yang dulu-dulu akhirnya bisa dinontonin ulang dengan cepat dan dengan gampang.
melalui gadget yang kita punya di rumah, bisa handphone, bisa laptop, bisa komputer. Jadi, so ya, yeah, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banget buat kalian semua yang sudah selalu support, nontonin Monyet Cantik dulu saat di TV dan apalagi saat sekarang di rerun juga dan juga di internet. Wow, ini sih banyak banget ya yang nonton, ada sampai 1.500.000. Ini cuma highlightnya Monyet Cantik doang, tapi kalian amazing, keren banget, parah, thank you. Thank you so much guys. Gue juga mau ngucapin thank you banget buat para kru Monyet Cantik waktu itu, juga amazing banget. The whole crew, the whole team, semuanya tim 1, tim 2 dari Astrada, Astrada Scheduling. Itu masih ribet banget, pusing. Tim dan seluruh pemain Monyet Cantik, pemain-pemain Monyet Cantik juga aku berharap semoga sehat-sehat selalu. Kemarin terakhir ketemu sama Dinda Hao, sudah menikah, dia sudah berbahagia bersama soulmate-nya Cie. Sama yang lain, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ketemu. So thank you banget, seru, seru banget. Ya ampun, makasih banget saat saya kecil sudah melihat adanya potensi tersebut. Oke, kalau gitu, thank you so much guys for watching my reaction video of Monyet Cantik. So see you guys next time, thank you so much. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan pastinya aku mau nanya, menurut kalian bagian Monyet Cantik yang mana sih yang paling berkesan untuk kalian? Dan bagaimanakah kesan dan pesan kalian terhadap Monyet Cantik? Feel free to post anything on the comment section. I'm open for any kind of comments, okay? So see you guys next time on my other diary. Dan menurut kalian, aku perlu bikin reaction video lagi nggak yang lain? Just fill everything on the comment section, okay? On the comment below. Alright, bye. See you guys. See you guys next time. Sampai ketemu lagi di Diary of Yuki Kato.